cut close it. Mas, kok cabai ini dicetek ke loro, Mas? Mas, cabai ngapa dicetek ke loro? Ya udah, semuanya kan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ketemu dengan aku Sundari Hatta Channel ya. Oke teman-teman, ini selamat pagi ya, selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugasnya masing-masing ya. Ini saya tugasnya ada di perkantoran saya, ini kantor pergapuran. Jadi saya lagi angkat nasi dulu. Jadi ini ya teman-teman ya, saya tuh punya daging cincang nih ya, daging cincang ayam ini ya, daging ayam. Jadi saya kemarin beli chopper baru ya, jadi saya mau testing ya, testing chopper baru untuk buat bakso ayam. Oke ya teman-teman ya, saya tunjukkan semuanya untuk bahan-bahannya. Tapi biasanya saya juga udah pernah bikin bakso ayam ya, tapi yang belum pernah lihat, monggo silahkan dilihat. Nah ini ya teman-teman ya, ini choppernya, ini pokoknya ya mereknya mbok nggak ngerti lah pokoknya. Ini yang harganya murah, ini tuh 130 dapat 2 sama panci presto yang ini ya. Tuh, jadilah ini. Ini untuk testing dulu buat bakso ayam. Ini bumbunya udah tak siapkan, masih seperti biasa ya untuk bumbunya. Bisa dilihat di video saya yang sesudahnya ya. Sini dagingnya udah tak cincang, ini bawang putih, garam, ini bawang goreng di toples. Oke teman-teman, saya mau coba dulu choppernya apakah hasilnya bagus untuk bikin bakso atau enggak ya. Ini saya masukkan dulu dagingnya. Oke, saya mau kasih bumbu-bumbunya dulu. Oke, ini saya masukkan telurnya dulu ya. Saya menggunakan telur 2 butir. Ngawur ya. Terus kemudian bawang goreng. Ini ya, saya menggunakan bawang gorengnya tuh ada 2 genggam. Terus ini ya bawang putih tadi wis nggo tangan wis blas-blas. Terus kemudian semuanya tuh dimasukkan masako. Saya pakai masako 2. Jangan lupa lada bubuknya. Garam. Garam secukupnya aja dulu, nanti boleh ditambahkan pas ngasih tepungnya ya. Ajinomoto. Kemudian ya, saya pakai soda kue sedikit saja. Terus es batu ya. Jadi es batu yang udah dihancurkan. Lah ya, semoga aja hasilnya bagus. Belum sampai.
Oke. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh. Sudah lembut ya. Nah, oke, langsung aja mau tak pindah ke wadah ya. Ini ke baskom. Ini dagingnya masih putih ya, karena belum dikasih kecap. Kalau daging ayam tuh memang putih. Kok licin sih ngambil ininya, pisaunya. Jadi ya teman-teman ya, tuh hasilnya bagus. Ini waktunya dikasih tepung. Ini daging 1 kilo. Saya masukkan tepung. Satu kilo saya sisakan sedikit. Langsung diaduk-aduk. Ini nanti kalau misalnya kurang air bisa ditambahkan dengan es batu. Oke, saya adonin dulu. Oh, tidak. Oke, ini ya, tak kasih es batu lagi ini tadi. Terus ini mau tak masukin kecap biar warnanya tuh enggak putih. Biar terlihat seperti daging sapi. Ada ini coklat-coklat. Tempatnya ini terlalu kecil teman-teman, harus nggak duwe baskom, baskomnya pada jebol. Ini ya teman-teman hasilnya setelah tak adonin, tinggal direbus ya. Untuk keencarannya saya suka seperti ini aja. Ini tuh sengaja tadi untuk si dagingnya lembutnya nggak terlalu lembut, biar seperti bakso urat bergerindel gitu ya. Oke teman-teman, berhubung airnya sudah umop, langsung aja mau dibulet-buletin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede apa cilik mas? Sedang wae. Mau dijual kan? Orang makan duit itu. Kucingin jaluk di bulatnya menurut selera, mau gede juga boleh. Terus saya seperti ini ya. Ini sendiri kucing. Kucingnya tuh minta ayam. Oke, teman-teman tak lanjutkan dulu. Oke, ini ya, udah selesai bulat-bulatnya, tinggal tak rebus ya. Ini tuh tadi baru air mendidih aja yang tak taruh. Jadi lanjut aja mau direbus. Nah, ini ya teman-teman, baksonya tuh udah jadi, pentolnya. Tuh dia agak kriwil-kriwil gini seperti berurat gitu ya. Oke, jadi sewakul. Alhamdulillah ya teman-teman ya, jadi akhirnya bakso ayamnya kita pakai chopper yang baru ya. Jadi saya pakai chopper ini tuh ya, chopper yang baru, harganya murah tapi bisa menghasilkan
bakso ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menemani saya bikin bakso ayam dan mencoba chopper baru. Alhamdulillah hasilnya bagus, sangat memuaskan. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya pada teman-teman semua, bantu channel saya biar bisa berkembang ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.